Selamat review usaha channel. Kali ini kita akan membahas tentang tips untuk memelihara kambing. Setahun sudah ada hasilnya. Jos ya bosku, mari ikuti bersama. Memulai bisnis dalam bidang peternakan adalah salah satu cara yang tepat jika Anda ingin bisa dengan cepat meraup keuntungan. Beternak kambing adalah salah satu bisnis yang menguntungkan. Permintaan kambing di sekitar kita begitu banyak dan akan terus bertambah. Langkah yang ke-1 yaitu pilih bibit kambing. Untuk bisa memilih bibit kambing, tentu Anda juga harus mengetahui jenis-jenis kambing ya. Kemudian Anda menentukan jenis kambing apa yang akan dipelihara. Itu kuncinya. Kemudian langkah yang ke-2 yaitu tentang membangun kandangnya. Tentu kandang adalah piranti utama yang harus Anda siapkan terlebih dahulu ketika Anda memutuskan beternak kambing. Usahakan membangun kandang yang senyaman mungkin. Bentuk kandang yang disarankan adalah kandang berbentuk panggung karena kandang ini bisa memudahkan peternak dalam mengawasi kambing. Langkah berikutnya yaitu ketiga. Di mana langkah ketiga ini yaitu berikan pakan secara rutin. Kambing adalah binatang herbivora, maka dari itu kebutuhan utamanya adalah dedaunan atau rumput-rumputan. Kebutuhan harian seekor kambing idealnya 5 hingga 7 kilo per ekor. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-4, di mana lakukan perawatan secara rutin. Untuk mendukung laju pertumbuhan kambing dan terhindar dari berbagai penyakit, Anda perlu melakukan perawatan secara rutin dan terus-menerus. Anda bisa melakukannya dengan membersihkan kandang secara rutin minimal seminggu 2 kali atau 4 kali dalam 1 bulan perawatan. Lalu jangan lupa juga Anda melakukan perawatan pada tubuh kambing dengan cara memandikannya. Idealnya kambing bisa dimandikan dalam jangka waktu 15 hari sekali atau setengah bulan sekali. Langkah berikutnya yaitu langkah ke-5 yaitu panen secara benar. Jika ingin sukses dalam bisnis ternak kambing, maka idealnya Anda harus melakukan panen di saat kambing telah menginjak usia 8 hingga 12 bulan atau 1 tahun. Jangan memanen terlalu cepat, hal ini berhubungan dengan harga di pasar. Per tahun harga kambing bisa melonjak dengan tajam, sehingga keuntungan yang Anda dapatkan akan menjadi lebih maksimal. Dengan pola perawatan yang telah dipelajari di atas, yaitu tips memelihara kambing, maka diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam 1 tahun saja kita sudah mendapatkan keuntungan sesuai yang kita harapkan. Saran dari kami, jika Anda sebagai peternak pemula, lebih baik Anda memelihara sekitar lebih dari 2 atau 5 ekor, sehingga Anda akan mengetahui bagaimana kemampuan Anda. Jika Anda sudah mencoba dalam waktu 1 tahun 5 itu berhasil, maka Anda bisa menambah lebih dari itu. Seperti itulah cara ternak kambing yang bisa Anda coba terapkan supaya bisa lebih maksimal lagi. Ayo berternak, ayo sukses.